Halo guys, kali ini gue akan bakalan mereview custom ROM lagi. Tentu saja untuk gaming-gaming. Kalau sebelumnya itu adalah Oxygen OS, ini adalah Hydrogen OS ya. Kalian bisa lihat di sini Hydrogen OS-nya versi 9.06. Untuk basic Android versinya Android P, Android 9. Di sini kernel bawahnya adalah kernel ini TRB Subhuman, kalian bisa lihat. Oke. Untuk reviewnya di sini enggak jauh beda dengan ROM sebelumnya, OS Oxygen OS. Terdapat gaming mode dan paralel APPS dan looker ininya. Ini berjalan dengan baik. Dan juga baterainya lumayan irit kalau bisa dibilang. Tapi ini gue baru isi baterai. Dan gue baru reviewnya. Untuk untuk bug-bugnya belum keterlihatan, belum terlihat. Kalau ROM ini tuh browsernya tuh masih bawaan Cina, jadi kayak Cina-Cina gitu. Jadi kalian harus install Google Play gitu. Google Chrome ataupun website-website lainnya. Oke, aplikasi website lainnya. Di sini kita akan lihat dia punya kamera. Kameranya bagus juga. Stabil. Di sini juga bisa install Google kamera juga bisa dan lain-lain. Di sini kalau kita lihat speednya speed koneksinya speednya stabil, nggak low. Kan biasa ada di custom ROM lain-lain tuh, biasa custom ROM-nya jaringannya tuh low-low gitu. Kalau ini stabil banget, dan kalian bisa lihat stabil banget. Nah, stabil kan. Untuk performa gamingnya kita langsung aja coba performa gamingnya. Di sini saya bermain game PUBG. Tentu saja game PUBG kan, karena game PUBG itu berat sekali. Jadi kita akan review gamenya. Dan kalau bisa dibilang aplikasi perekamnya, untuk aplikasi perekam di OS ini, di ROM ini terdapat record internal audio. Kalau kalian tidak percaya, kita akan lihat screen recorder. Kita ke sini. Nah, kalian bisa lihat di sini bisa resolusi sampai dengan 2160x1080. Dengan audio source-nya, kalian bisa lihat audio source-nya nih, bisa internal audio. Kalau kalian mau, biasa kalau main PUBG kan, kalau macam di record aplikasi record lain, kalian bisa record suara kalian, cuma kadang nggak bisa bercakap-cakap dengan orang gitu. Tapi kalau di ini aplikasi recordnya bagus banget. Oke, kita langsung aja lihat ke performa gamingnya. Di sini aplikasinya kalau kalian record tuh ringan-ringan banget. Di sini aku akan record di TDM aja biar cepat. Kita akan lihat performa gamingnya seperti apa. Keren, ini lancar sekali. Untuk grafiknya nggak sampai di ultra, cuma sampai di high saja. High. Kalau kalian tidak percaya, kita akan lihat di ininya, grafik. Di sini grafiknya sampai high saja. Ini aturan setting gua, smooth high. Kita akan lihat. Ini keren sekali. Team match, let's go. Oke, kita akan lihat. Wah, ini smooth sekali nih. Enggak ada gunjangan apapun.
kita akan coba recoil ya. Lihat ya. Oh yes. Recoilnya bagus sekali. Smooth. Oke, Mama. Oh yes. Gigi enggak? Oke, kita akan ini. Kan? Oh, sorry. Susah coba lihat di kamera anjir. Segitunya gue baiknya lumayan deh nih anjir. Aduh, sorry. Susah sekali main nih. Gimana nih? Aduh, sulit sekali record begini. Ya intinya smooth lah. Ini dari game ini smooth, gitu aja. Anjir. Susah anjir record beginian. Ya sudah cukup itu saja dari performa gamingnya. Kita mau review apa lagi? Review di sini apa? Roomnya tuh udah bawaan mana YouTube fanset ku mana cuk? Ya terupdate cuk. Kalau kalian install baru pertama kali tuh dia punya YouTube-nya YouTube Fanset gitu. Ya. Udah cukup sekian dari review kali ini. Di akhir video akan dilihat cara installnya seperti apa. Oke guys, untuk cara pemasangannya kalian ke mode TWRP kalian lalu kalian ke mount di sini, mount, lalu kalian ke centang checklist, change data system vendor firmware versus sudah, kalau sudah kalian kembali aja, dan lalu di sini kalian ke web, lalu kalian ke Enfanset web, lalu kalian pilih centang checklist ini. Untuk internal storage kalian, kalau kalian mau hapus, hapus ya centang. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak usah centang. System vendor. Di sini lalu kalian swipe. Nah, setelah selesai, kalian back aja. Kembali. Lalu kalian install custom ROM kalian. Pilih ROM kalian. Tempat penyimpanan ROM kalian di mana? Di sini Hydro OS yang saya mau install. Lalu swipe aja. Lalu kalian tinggal tunggu aja. Membutuhkan waktu ya lama sekali. Bersabarlah saya.
kalau sudah ribet. Ini kalian buat dulu web, change, swipe. Oke, sudah. Kalian telah berhasil menginstal Hydro OS. Hydrogen OS. Iya. Oke.